Ini udah datang jam segini. Dah. Tumben udah datang. Udah dong. Ini dalam rangka apa nih? Ya gitu Kak, biasa. Jadi gua tuh hari ini nih apa nih? Berhubung dari kemarin gua sedikitnya gabut banget Kak. Gue udah nata-nata nih showroom ya kan, nyimpenin koleksian gua, pajangan gua. Sekalian lah sedikitnya gua pagi-pagi tuh buka dulu nih showroomnya biar udaranya tuh seger ya, yang biar di adem ya. Biar adem. Apalagi sekarang ini lagi gerimis banget kan Cirebon nih. Nah gua tuh lagi nyawang nih, alias lagi memandang pemandangan indah banget yang ibaratkan kemarin tuh gua nambah anak baru. Jadi gue di sini nih lagi ngembar-ngembarin motor nih. Jadi si motor-motor itu harus punya pasangannya masing-masing gitu kan. Oh gitu. Jadi ya gitu Kak. Gue tuh lagi lihat nih, sini duduk sini. Itu nyantai lah, kita nyantai lah ya. Ini gue bener-bener yang sama apa nih? Kita tuh pengen ya kita tunjukin aja gitu senyaman kita gitu kan, kayak jadi ini nggak ada settingan, nggak dibuat-buat, dan ini konten gabut gitu ya. Emang ya gue lagi gabut banget di sini gitu. Jadi buat kalian mau kirimin orderan, kita suruh ngerjain modif motor atau mobil, kalian boleh aja kirim aja, repotin kita ya daripada kita gabut kayak gini nih. Jadi gue tuh lagi memandang indah banget tampilan sini. Kalian bisa lihat nih ya, gue sedikit present ke kalian. Jadi ini koleksian motor yang ibaratkan gue sendiri tuh nggak tahu gue dulu tuh beli buat apa ini motor dua nih. Ya sampai ujung-ujungnya gue nambah lagi, dan prinsipnya gini, dulu pertama banget yang gue beli yaitu ini nih. Dan gue dulu ngomong ke nyokap gue ketika gue nggak boleh main motor, ini namanya Honda Beat. Jadi namanya perempuan ya, gue bisa sorry mam, jadi gue bukannya ngadal-ngadalin atau gimana, tapi kan terbukti dong sekarang, terasa kan. Maksudnya buat kalian-kalian yang cukup paham, cukup tahu lah ya, bukan untuk kaum mendang-mending juga, anak moge juga mungkin bisa dibilang insecure guys, kalau tahu ini motor harganya berapa sekarang. Gue dulu beli motor ini, gue ngomong ke nyokap, mah saya mau beli motor, saya suka modelnya, saya suka warnanya aneh, Beat besar, ini Honda Beat saya ngomongnya. Nah ini nih NSR SP sebenarnya Kak. Jadi gue tuh ngomongnya Honda Beat itu. Gue ngomong ke nyokap tuh karena nyokap gue juga semua motor Honda pasti dibilangnya Honda Beat. Oh gitu? Iya. Jadi gue pasti selalu akan ngomong, ya ini Honda Beat, Alvin mau beli Honda Beat gitu. Terus buat apa pertamanya? Ya buat pajangan. Secara gue gak boleh naik motor nih. Dulu-dulu wah gila sih emang. Mungkin gue juga belum dewasa banget ya dulu ya. Takutnya jiwa-jiwa arogan mudanya tuh nampak gitu ya. Jadi gue crash di jalan atau enggak ugal-ugalan di jalan. Namanya orang tua pasti kan ngejaga anaknya gitu kan. Sampai akhirnya ya gue sekarang ya sampai alhasil gak gue pakai juga sih ujung-ujungnya emang. Ya salah. Nah jadi ini sejarahnya gue tuh ambil Honda Beat besar nih, begitu ceritanya. Gue ngomong ke nyokap sampai akhirnya gue tuh mikir lagi, aduh kayaknya kalau punya cuman satu di rumah kurang gitu, kasian banget jomblo gitu kan ya. Secara motor yang ini gue demen banget sih, gede gitu kan, cowok banget lah. Gue browsing di internet tuh Kak ceritanya malam-malam, apa sih Honda tuh maksudnya tipikal motornya tuh ngeluarinnya apa aja. Nah, keluarlah pada tahun yang mirip-mirip ini nih. Nah, gue ngomong lagi ke nyokap, izin lah ya, restu ya, walaupun balik lagi kalau duit mah dari gua gitu ya. Ma, kenapa? Mau beli Honda Beat lagi? Honda Beat lagi? Kemarin katanya udah beli satu, emang nggak cukup? Enggak ma, ini pacarnya Honda Beat, jadi pasangannya gitu. Jadi kalau dipajang di rumah, kalau nggak di bengkel nanti pasti jos banget tuh. Sampai akhirnya gue diizinin tuh kak. Yaudah beli lagi nggak apa-apa, yang penting kamu jangan naik motor. Oke siap, beli. Yes, beli. Udah nih tampilannya seperti ini nih, suami istri kan gitu kan, kembar, Repsol warnanya. Gua beli dua motor ini, gua tuh bingung. Kenapa orang-orang gue tambah kesini tambah nawar motornya? Gue di lampu merah ibaratkan manasin tuh, pokoknya ada yang nepak gue aja zaman dulu. Bang, mau dilepas nggak motornya? Oke, gue masih yang ibaratkan mikir lah, karena gue baru beli zaman dulunya. Dan gue sakit hati pernah tuh dibilang, bang, kok ninjanya bagus ya? Ninja. Padahal kan dalam hati gue, ini Honda Beat, siapa yang ngomong ninja? Iya kan? Gue kesel tuh semenjak dikatain kayak gitu sama orang sini gitu kan. Sampai akhirnya adalah gue males mainan motor 2 tak. Dan sampai sekarang gue baru tahu ternyata 2 unit ini tuh build up guys. Maklum lah ya, gue bukan pemain motor zaman dulunya, tapi gue emang seneng motor, seneng modif motor. Dan gue beberapa juga dari dulunya emang seneng motor tuh identikalnya dengan warna oranye guys. Honda warna oranye. Ini tadinya gue punya Orion, gue repaint, gue restore warna oranye. Sampai akhirnya mungkin ke bawah-bawah ya, ketika ngeliat Honda Beat besar ini, gue tuh jadi ngeliat, ih ada oranye-oranye nih, bagus nih gitu kan. Udah beli 2. Sampai tahun ini gue baru tahu ini Thailand ya, bukan ATPM Indonesia. Ditambah lagi, ya namanya manusia ya guys ya, akan selalu kurang, nggak pernah puas. Udah nih ceritanya begini. Ini oke lah, suami istri nih ya kan, suami istri. Tentunya namanya orang berkeluarga punya anak, bener nggak guys? Sampai akhirnya gue beli ini nih, Tara NSR R. Dan jadi anaknya Honda Beat. Jadi si Honda Beat Junior sebutannya. Gue izin lagi ke nyokap, mah kayaknya nih kan ya kondisi bengkel rada berjalan lah, enak lah ya, dikasih rezeki, kasih jalan baik terus nih. Saya juga kan udah ngebuktiin gak riding nih. Saya ngekoleksiin motor juga ibaratkan gue bisa ngerawatnya gitu. Gue tahu tempatnya untuk menservisnya, untuk ya ngerawatnya lah, nggak yang ibaratkan gue tuh beli motor tuh rusak gitu, enggak. Tapi ya nyala gitu, kalau mau dihidupin ya nyala gitu kan. Sampai akhirnya, kamu ya udah punya Honda Beat 2, nambah lagi 1, buat apa sih beli Honda Beat semua gitu? Dalam hati gua, ya itu kan bukan Honda Beat ya. Sampai akhirnya gua males debat tuh, gua langsung beli aja tuh, jebret. Udah nih muncul nih, ketemu anaknya, Tara NSR, anaknya nih. Jadi papahnya, mamahnya, anaknya. Udah nih berjalan waktu nih, gue main, ketemu temen-temen tambah luas lagi, namanya anak-anak 2 tak juga. Gue bisa kasih tahu solidaritasnya tuh top banget guys, gue akuin. Dan tentunya kalau untuk secara segi investasi top banget. Pokoknya buat kalian yang dulu pernah jual, gue jamin sekarang kalau tahu harganya motor-motor ini berapa, auto insecure, auto nyesal guys. Nah karena anak-anak moge juga sekarang lagi pada mainan 2 tak. Gitu kak ceritanya. Yes, gitu. Dan lanjut lagi nih, ceritanya masih panjang nih. Jadi jangan bosen gitu ya. Gini. Oke, ini soal papahnya, mamahnya, anak pertama nih. Iya. Gue punya 1 lagi NSRR. Sampai akhirnya gue beli lagi 1, jebret. Karena kenapa? Gue mikir satu gini, punya 2 anak mungkin lebih enak kali gitu kan ya. Punya 2 anak lah, sepasang lagi anaknya nih, cewek cowok ya kan. Tapi berhubung bengkel kita Earth Auto Concept dan Earth Moto Clans di sini modif, Sampai akhirnya gue rontokin tuh motornya NSRR, dan lagi di bengkel temen gue. Nanti mungkin kalau unitnya udah sekitar 80-90% jadi, tampaknya gue akan kasih tahu kalian progresnya udah sampai mana. Tapi buat kalian yang udah keburu kepo, kalian boleh lihat, scroll ke bawah, kontennya ada di bawah, udah pernah di present sama Diki. Jadi kalian boleh nonton di bawah juga. Papahnya, mamahnya punya anak sulung. Anak pertama itu. Iya dong, anak sulung nih. Gak mungkin namanya jadi anak tunggal nih, nanti dia ego sendiri nih. Manja nih nanti nih. Dicecer-cecer sama cewek-cewek TikTok nih, bahaya nih. Ya kan? Bikin anak lagi tuh. Punya anaknya, cuman nampaknya nggak di sini, lagi di bengkel, ya kan? Jadi udah punya dua anak nih guys, gitu. Sampai akhirnya satu kerajaan gua tuh beres, satu. Ditambah, nah gini, kemarin gua tuh iseng sebenarnya. Gue pengen morian di Bandung, gue pengen ketemu teman-teman gue nih, teman-teman lama gue, anak mobil juga. Ya kalian boleh lihat juga di Gabut volume 1 ya. Jadi Gatif yang volume 1 tuh kalian bisa lihat teman-teman gue yang lama tuh siapa aja gitu. Jadi di Bandung gue pengen riding banget, catch up sama mereka lagi karena hitung-hitung temu kangen guys. Gue males bawa motor-motor beginian dari Cirebon gitu. Secara jalannya parah banget, hancur banget, kacau. Sampai akhirnya gue iseng, ya puji Tuhan nih guys, gue nyari barang yang ibaratkan tuh rare juga, gue bisa simpen juga karena gue nggak boleh riding terlalu sering sama orang tua gue. Akhirnya sampai gue ketemu lagi nih, ada si Tara CB alias CBR 150 Old Thailand. Jadi gue tuh lama-lama di sini bisa ngeliat semua part detail motornya. Ini ada tulisan Thailand semua, dan gue tambah yakin bahwa gue kayaknya nggak salah ngebelanjain motor terus gitu guys. Jadi sampai akhirnya terjadilah CBR kuning, dan harapan gua warna kuning ini seperti Ninja SS karena rare item ya, dulunya nggak laku guys, jujur aja. Sampai akhirnya gua ambil yang kuning gitu. Sebenarnya sih kalau mau jujur bukan mau warna kuning gua, tapi emang mungkin jodohnya nih begini. Dan kak percaya nggak percaya, gua ngedeal by phone. Gue gak ngeliat unitnya, gue gak ngeliat apapun. Mungkin kemarin ada di Gatif volume 1 ya, kalian boleh nonton lagi. Gue cuman oke, lokasi di mana gue samperin sebelum gue mau mori. Malamnya gue ambil, besok pagi mori gue bawa Cirebon. Jadi gue gak mau, ya gue ibaratkan gini, sesama antusias mungkin ya, pedagangnya juga kemarin tuh penjualnya tuh antusias banget sama motor gitu kan. Gue say thank you banget nih si Om udah nitipin anak kesayangannya, dan kondisinya pun kalian boleh lihat sih, ini mulus banget ya. Jadi stiker-stiker detailnya nih masih kepasang semua. Nih kepasang, di tangki ada. Wah pokoknya ini gokil banget. Dan sampai ada luka sedikit penyok di tangki, ini nggak dibenerin karena emang mau dipertahankan originalnya guys. Jadi gitu. Dan tentunya gue satisfied banget sama unit motor ini gitu. Jadi bakal gue sayang banget dan gue simpen di dalam showroom. Gitu sejarahnya kak. Oh, gitu. Tapi si kuning ini belum punya pasangan nih. Oh my god. Iya kan? Kok jadi silsilah keluarganya ini mau ditambah lagi? Kan ini kan beda. Ini kan kerajaan. Kalau yang ini nih, kerajaan gua nih. Maksudnya mereka kan belum pasangan semua tuh. Iya. Nah, si kuning ini kan belum ada pasangannya ya. Jadi kalau berpasang-pasangan kan kayaknya lebih bagus. Waduh. Gue tuh agak sedikit bingung sih sejujurnya sih, pengen ngomong kayak gimana. Tapi gini aja, kita duduk dulu aja. Gue tuh apa ya, ini nih adalah suatu kompor yang gue bisa dibilang dari Kak Gita untuk nekat ngomong secara halus mana pasangannya. Yes. Bener gak? Bener. Gue tahu maksud lo apa. Bener. Ya kan? Tapi berhubung gue di sini bisa dibilang I am a genius. Ya, jadi sebelum Kak Gita melontarkan pertanyaan itu, kan ini baru datang nih. Benar. Apa tuh? Speak less, watch more. Speak less, watch more, alias sedikit berbicara, coba lebih banyak melihat. Silahkan ke ruangan dalam aja dulu. Ruangan dalam? Gimana maksudnya itu? Udah, ke dalam aja dulu nih, bawa nih mic nih, lihat aja dah. Oke, bentar ya, lihat dulu ya. Penasaran juga nih. Enggak ada. Hah? Hah? Ini kapan belinya? Lah, ini Sonic tiba-tiba muncul. Lah, itu di dalam udah ada Sonic. Nah, itu makanya sebelum Kak Gita ngomong, jadi itu kan prinsipnya sama. Gue nggak akan pernah biarin anak-anak gue tuh hidupnya tuh sendiri. Biar bapaknya aja nih masih jomblo nih, ya kan. Jadi itu kapan belinya? Mau jawaban jujur atau bohong? Jujur dong, maksudnya kan kemarin belum ada itu loh. Ya gini Kak, jadi sebenarnya gue boleh jujur, gue kemarin berarti kan kita kan mau record hari Minggu ya? Iya. Pokoknya itu Senin malam gue udah beli motor. Nah, sebenarnya gue udah beli motor Senin malam, tapi gue nggak mau ngomong-ngomong. Karena gue lebih senang tuh yang ibaratkan ya udah datang aja dulu motornya gitu, baru mungkin gue bisa present sekalian buat di vlog gitu kan. Nah kalau Kak Gita sama penonton semua pengen lihat perjalanan gue ngedil motor seperti apa, ya udah nanti gue kasihin deh capturannya, terus prosesnya tuh gimana gitu kan. Jadi yang pertama kali kebenaran gua punya kenalan tuh ceritanya. Ini sedikit ngebacot nih ya, sembari gua kasih bukti-bukti footage-nya nih. Jadi yang pertama gua lakuin adalah ting, gua punya kenalan. Dan alias sebenarnya gua udah ngincer sebelum gua beli CBR kuning, ya. Gua tuh udah tahu ini motor yang akan menjadi istrinya si CBR. Berhubung Nova Dash itu udah nggak ada, ini masa transisi nih antara motor 2 tak ketemu 4 tak nih. Sampai akhirnya gue search lagi kan, namanya Om Google kan orang paling jenius di dunia. Iya, betul, betul. Keluarlah kode-kodenya semua sampai akhirnya, oke. Ketika gue udah siap mental untuk membeli CBR, gue harus siap mental untuk membeli bininya. Iya. Jadi laku bini lagi nih. Sampai akhirnya tak kekok. Gua ketemu ada temen nih jual bread, posisinya di Bekasi. Itu gua ngedil di hari Senin. Gua cuman ibaratkan 15 menit gua ngobrol, gua okein, gua deal, gua telepon towing, towingnya juga deal langsung. Besok siangnya kirim des ke Cirebon, sampailah hari ini. Dan ya itu, sebelum itu tentunya guys, ini juga mungkin pelajaran buat kalian ya. Jadi pertama yang kalian harus lihat adalah pengecekan fisiknya gimana, satu. Kedua, masalah surat-surat guys, nomor rangka, nomor mesin, fisik. Nomor rangka mesin di BPKB, STNK, di unit itu harus sama, wajib. Kalau enggak kalian beli boneka. Nah balik lagi ke prinsip gue nggak ada motor gue yang di sini di lokasi Earth bodong, nggak ada, kimpoi nggak ada, semua surat asli, tembus, nomor, faktur semua. Jadi gue bener-bener yang di sini pengen mikirin untuk jangka panjang, bukan yang kesenangan semata doang gitu. Jadi gue kalau di sini juga suruh milih beli moge bodong, kayaknya enggak. Jadi gue di sini nggak terlalu koleksiin moge gitu ya. Kenapa? Harganya mahal bos. Gue belum kuat nih, belum terlalu kuat kan buat belanja terus nih. Tapi berhubung unit-unit seperti ini tuh yang ibaratkan dia terjangkau, satu untuk investasi ke depan. Gue bisa ngomong Karena gue ngerasa sendiri sih di NSR gue nih. Ini suami istri pertama nih udah bener-bener membuat gue tuh sadar, dan mungkin keluarga gue pun secara nggak langsung bakal, oh iya ternyata anak gue tuh beli-beli motor tuh yang ibaratkan bukan sembarang motor ya, alias bisa disimpan, naik juga harganya gitu. Sekarang guys ada yang ngejual NSR SP 270 juta. Oh my God. Wah gila sih, kebayang dong dari pas gua beli itu sampai sekarang tuh udah naik kisaran 150 sampai 200 juta guys. Berarti nilai investasi gua. Dengan gua tuh tetap yang ibaratkan bisa make, manasin, gua tetap punya. Kondisi masih sama gitu, tapi gua cuma diemin aja, naik sendiri. Jadi to the moon ya kalau kata anak-anak Bitcoin gitu guys. Dan lanjut lagi, mungkin kalau unit-unit yang transisi peralihan dari 2 tak ke 4 tak build up Thailand, yaitu di CBR ini nih, CBR kuning ya kan. Jadi gue juga harus ketemuin istrinya. Nah istrinya kebenaran namanya Nova Dash itu berubah menjadi Nova Sonic guys. Oh, iya. Nah di dalam itu tuh bukan, emang tulisannya Sonic, cuman kalau orang ibaratkan ngamatin secara detail banget itu namanya Nova Sonic guys gitu. Jadi kelanjutannya dari Nova Dash itu Nova Sonic, dan sekarang gue udah punya gitu guys. Itu pasangannya di CBR kuning nih. Yes, jadi selama ini gue diam beberapa hari ini dan sekarang muncul, sudah ada jawaban untuk kegabutan gua. Mudah-mudahan kalian juga ngerasa sih apa yang gua rasain di sini. Gua gabut banget sih, jujur aja gua gabut banget. Gua nggak ngerti di Cirebon tuh harus ngapain. Tapi berhubung ini udah gua ngebacot mulu ya ini. Gua datang pagi-pagi tuh sebenarnya gua bukan mau ngekonten gitu. Gua di sini ada event, jujur aja gua diundang untuk ngadirin teman-teman lama gua lagi nih. Jadi buat kalian yang mau lihat nanti apa topiknya gue di lokasi bala, gue bakal rilis ke kalian. Yang jelas ada mobil, ada motor. Jadi kali ini gue bikin 2 konten langsung. Ada mobil, ada motor ya guys ya. Jadi mudah-mudahan kalian nggak bosan. Dan gue bakal rilis secepatnya, daripada si Kak Gita terus-terusan kepoin silsilah keluarga motor gue. Jadi nggak ada yang boleh tahu. Gue bener-bener hidden banget. Dan gue pokoknya akan selalu bergerak bawah tanah alias gorong-gorong. Gue gak kasih tau lu kak, gue gak kasih tau lu lagi. Waduh, tenang aja, pokoknya sulap nanti komplit aja ya, komplit aja gitu. Siap. Oke, mungkin guys gue mau jalan dulu nih, udah telat. Gue ingetin nih, gue lagi sedikit promo ya, sorry. Gue pakai baju Earth Season 2 yang gue tuh udah cobain sendiri keluar kota, riding motor, jemuran, panasan, mau cuaca dingin, tetap nyaman nih gue pakai nih, beraktivitas normal banget. Kalian mau ke mall juga, ini gaya-gayanya juga streetwear banget guys, dan harganya bisa dibilang relatif murah karena kita di sini pengerjaannya tuh nggak ada produksi kedua dan ketiga guys, jadi 100% handmade dan cuman limited stock ini. Jadi kalian cepet-cepetan, still available guys. Kalian boleh cek di Instagram kita @earth.industry, dan tentunya kita ada TikTok juga untuk merchandise kita. Boleh langsung cek Earth Industry di TikTok. Kalian boleh lihat di sana karena shopnya juga kita bertambah. Dari Shopee juga Earth Industry udah punya. TikTok shop juga udah ready guys. Jadi pengiriman ekspedisi juga udah all control guys, jadi gak usah ragu-ragu lagi, 100% legit guys. Jadi ya kalian bisa nikmatin produk-produk dari kita ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut berpartisipasi dan kebagian stoknya tentunya. Oke, mungkin gue ingetin juga kita punya tuh di Instagram di sini linknya. Dan gue mau jalan dulu guys, thank you for Gatif volume 2 part 1 karena nanti gue akan kasih tunjuk. Gue gak mungkin yang ibaratkan cuman ngoceh dan gak nunjukin kondisi si anak gue yang baru ya, alias gue kakeknya dong ya, kakeknya gue, ngkong gue. Jadi gue bakal tunjukin ke kalian semua speknya seperti apa, riding experience-nya seperti apa, dan kondisinya seperti apa, akan gue buat seperti apa. Oke, mungkin today topik gue tentang Gatif hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye.